Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rapka Aquascape. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menyerahkan bantuan hand sanitizer kiriman dari anak-anak Scaper Indonesia yang tergabung dengan nama Scaper United atau Scaper Peduli. Bantuan ini akan saya serahkan kepada salah satu rumah sakit yang ada di Batam. Sebelumnya saya mendapat laporan dari salah satu kawan saya yang bernama Mbak Eli. Mbak Eli ini salah satu petugas medis yang ada di rumah sakit tersebut, bahwa dia bilang di tempat tersebut stok masker dan cairan hand sanitizer kosong. Dia sudah menghubungi di beberapa distributor, hasilnya tetap tidak ada. Nah, dari laporan Mbak Eli ini saya jadi ingat sama postingan saudara saya Pak Zainuddin, bahwa teman-teman Scaper Indonesia lagi ada penggalangan dana atau pengumpulan donasi untuk membuat hand sanitizer yang akan dibagikan di seluruh Indonesia. Nggak lama saya langsung menghubungi beliau melalui messenger. Alhamdulillah kami cepat direspon dan langsung dikirim barang ke alamat rumah saya. Dan hari ini barangnya sudah di tangan saya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada kendala apapun, barang akan saya langsung antar ke rumah sakit tersebut. Kami mewakili anak-anak Batam Scaper mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman Scaper Indonesia, Scaper United dan Scaper Pandawa, karena sudah peduli dengan saudara-saudara kami di sini. Mudah-mudahan amal dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama-sama lawan virus ini. Stop berita hoax. Ikuti anjuran pemerintah dan selalu jaga kebersihan lingkungan kita. Oke, sekarang mau berangkat menuju lokasi. Di kanan kiri hutan, makanya kemarin pas barang nyampe suruh langsung antar ke rumah sakit, saya belum bisa karena perjalanannya lumayan jauh. Saya atur waktu dulu supaya bisa datang ke rumah sakit tersebut. Mudah-mudahan hari ini barang bisa sampai di lokasi. Habiskan bensin, isi bensin dulu. Oh.
mau ini Pak, mau ketemu sama Mbak Eli. Parkiran nanti ya? Oke Pak. Bentar ya. Ya? Lama. Agak lama kayaknya. Soalnya mau ngantar barang juga. Iya Pak. Hah? Miki Mas? Jalan. Dari parkiran kita sudah sampai di lokasi. Sekarang mau telepon Mbak Eli dulu. Sudah sampai di rumah sakit. Sekarang mau telepon sama Mbak Eli dulu. Halo Mbak, ini udah ya. Udah di parkiran motor. Oh iya, udah masuk sebentar ya. Oke. Dari anak-anak Skeper United. Oh iya, makasih Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Iya, makasih. Boleh ya, masuk? Mbak. Ya, makasih okay. Ya Pak. Mbak, kenalan dulu, namanya siapa? Eli. Namanya Mbak Eli. Terus Mbak Eli? Sinta. Mbak Sinta, oke. Okay. Itu aja Mbak. Oh, itu aja ya. Nah, terima kasih ya Pak. Langsung izin pamit pulang dulu ya. Oh boleh-boleh, ini langsung kita kasih ke rumah sakit ya. Iya. Kasih Mbak itu okay. Aja. Ya, Mbak. Terima kasih ya. Barang sudah saya serahkan ke pihak rumah sakit. Saatnya kamu izin pamit dulu. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat anak-anak Skeper Indonesia, Skeper United, Skeper Pandawa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasikan kepada kalian yang sudah peduli dengan saudara-saudara kami di sini. Selanjutnya saya mau izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aquascaper Indonesia bersama kita bisa.